Harta, tahta, rumah purnama. Impian orang-orang ada. Dan saya doakan kalian semua menjadi orang ada. Nah, ini ada di belakang rumah abang. Rumahnya di Jalan Purnama, Hidden Gem. Seperti apa rumahnya? Ayo kita masuk ke dalam. Lihat, rumah ini sudah siap huni. Lokasinya juga Hidden Gem ya. Tapi lokasinya di tengah kota, yaitu di Jalan Purnama 1. Nah, jalannya saja bisa masuk sampai 2 mobil dan sudah dicor. Lebarnya kira-kira 6 meter. Rumah ini tipenya tipe 150 dan sudah siap huni, bahkan sudah dikasih kanopi seperti ini ya. Bentuk kanopinya full ya, jadi carportnya bisa muat sampai 3 mobil. Dan sudah dikasih plafon bahan PVC, bahkan sudah dilapisi oleh ACP. Jadi seperti di gedung-gedung ya. Nah, carport sudah dikeramik, kemudian PDAM Lancar Jaya, dan semua jendela sudah dikasih tralis ya. Coba kita masuk ke dalam, karena di sini terdiri dari 3 kamar tidur, 3 kamar mandi. Masuk ke area ruang tamu di sini. Ini kursi-kursi belum tentu ya, belum bisa kalian dapatkan. Tapi kalau kalian pengen, bisa dibicarakan langsung sama pemilik. Tapi barang-barang yang nempel itu sudah include, seperti AC, lampu, gorden, dan lain-lain itu sudah include ya. Lanjut kita masuk ke kamar pertama. Nah, ini bisa difungsikan sebagai kamar anak. Kemudian di sini ada toilet, kamar kecil. Dikunci, tidak bisa masuk. Dan yang pasti ada akses dari samping juga nih. Dan sudah dikasih pintu dengan kasa nyamuk seperti ini. Dan sudah dikasih tralis. Jadi kalian bisa masuk juga aksesnya dari samping rumah. Nah, ini area living room ya. Seluas ini. Bisa kalian manfaatkan kumpul-kumpul bersama keluarga. Ya, kebetulan kemarin masih ada sisa-sisa buat engagement lah ya, acara engagement di sini. Kemudian di sini ada juga toilet bersamanya, semuanya pakai WC duduk dan sudah ada shower seperti itu. Kalau kalian pengen ganti bentuk showernya, tinggal diganti sendiri saja. Karena ini rumahnya rumah secondary, tapi rasanya seperti rumah baru. Nah, inilah kamar utamanya, sudah ada private toilet juga, sudah ada water heater, kloset duduk, dan seperti biasa, showernya kalau kalian nggak suka tinggal diganti saja. Sudah ada satu AC juga di sana, jadi ada 2 AC ya di sini ya. Untuk kamar utamanya juga ada jendela di sana. Nah, ini masih difungsikan sebagai kumpul-kumpul keluarga atau area living room. Tapi ada yang bikin abang surprise di sini ya. Selain di sini sudah include dengan meja dapur, sudah ada buffet-buffetnya juga di bawah ini, ada storage-storage-nya, sudah ada kompor tanam juga. Kalau ini saya belum tahu, ini sudah include atau tidak. Dan sudah dikasih juga tralis ya, bahkan sudah di belakangnya dikasih kanopi juga biar aman. Nah, ini yang bikin abang surprise. Ada tanah sisa di belakang rumah seluas 13x28 meter. Sedangkan untuk tanah yang ada di sini yang udah ada bangunannya itu 9x22 meter. Full sudah dikasih kanopi semua tuh, bahkan sudah ada CCTV-nya ya. Dan ada hidden gem khusus toilet ya di sini ya. Sini seru ya, toiletnya agak-agak tersembunyi ya. Dan inilah sisa tanah yang ada di belakang. Jadi rumah ini tanahnya bentuknya L, bisa kalian manfaatkan untuk bikin acara besar bersama keluarga, barbekyuan, atau bikin bangunan, atau bikin taman lagi yang lebih estetik lagi, atau bikin kebun mini buat kalian yang suka nanam-nanam. Bisa buat usaha juga nih kalau yang suka hidroponik, atau bikin tambak lele. Nah, lokasinya tengah kota, jadi pengirimannya gampang kemana-mana aksesnya. Nah, di sini sudah ada bangunan semi permanen ya, yang difungsikan dulunya itu buat karaokean katanya, atau buat barbekyuan. Sudah ada juga besi baja ringan untuk difungsikan sebagai kanopi, tinggal kalian lapis saja. Jadi SHM-nya di sini ada 2. Harga yang ditawarkan kalian semuanya sudah include itu 1,6 M saja. Tertarik untuk survei bersama abang? Ayo kita sama-sama ke lokasi. Lokasi di Purnama 1. Rumah sudah siap huni walaupun secondary, tapi masih rasa baru. Info lebih lanjut, mau tanya-tanya langsung saja hubungi rumah abang. Kita sama-sama datang ke lokasi dan bikin janji.